Welcome back rumahku.com. Saya Saiful Sufian dari NN Associate Shah Alam. Okey, hari ini saya berada di Tiana Elmina Garden Denai Alam. Okey. Rumah dekat belakang saya ni, sebelum ni dia orang declare as a bungalow Tiana, tapi redefine balik as a semidi. Sebabnya dia bercantum di bahagian belakang rumah. Maksudnya rumah depan dengan rumah di bahagian belakang, dia bercantum, bontot dia lah bahasa mudahnya. Bahasa kasar dia macam itulah. Okey. Tapi belah tepi kiri kanan tak ada. Tak ada bercantum lah. That's mean dia ada space tanah. Okey. Macam rumah dekat belakang saya ni, dia redefine as a semidi. Okey, Tiana di Elmina Garden Denai Alam. Okay. Rumah ni dia punya dimension tanah dia lebih kurang dalam 116 lebar kaki. Okey. Dia punya panjang dia tu 55 sahaja. Okey. That's mean dia punya saiz tanah totally lebih kurang dalam 6400 square feet. Okey. Dan build up dia lebih kurang dalam 4086 square feet bersamaan 64:30. Okey. Rumah ni dia sangat lebar sebabnya dia adalah corner. Okay. Ini adalah corner lot semidi Tiana. Okay. Itulah kenapa sebabnya dia terlalu panjang. Okay. Dan rumah ni juga dilengkapi dengan 5 bedroom, okay, with ensuite bathroom. Dan rumah ni juga mempunyai 1 bedroom dengan bathroom dia sendiri, ensuite bathroom, dan dia ada 1 storeroom dan 1 powder room. Okey. So dia ada dry and wet kitchen, lepas tu dia ada courtyard. So jomlah kita tengok ke belah dalam. Okey, ini adalah carport bagi rumah ni. Carport untuk rumah ni boleh memuatkan 3 hingga 4 biji kereta. Bergantung kepada saiz kereta tuan puan. Kalau yang besar sikit saiz keretanya, 3 je lah. Kalau kecil sikit macam saya, insyaAllah boleh muat 4. Kalau besar macam orang lain tu, susah sikit lah nak muat 4. Mungkin 3 sahaja. Okay, so memang sangat luas. Pada saya, sebab sistem pada dia adalah corner lot. Okay. Tuan puan boleh extend lagi carport ni jika perlu. Depends kepada keperluan masing-masing. Okay. Jom kita tengok ke tanah tepi dia yang memang sangat luas. Okey, ini adalah extra lane di sebelah kanan. Jadi pada saya, sekiranya tuan puan mempunyai anak-anak yang kecil, macam mana anak saya lebih kurang setahun, setahun nak masuk 2 tahun. So ruangan ni boleh digunakan sebagai playground untuk anak-anak tuan puan. So bolehlah diorang main bola, ataupun diorang nak main bola jaring. Bola keranjang tak boleh sebabnya bola keranjang untuk golongan dewasa. Tapi kalau nak letak permainan dekat sini, memang sangat sesuai lah sebabnya kita ada extra land yang sangat luas. Dan kita tak kacau kita punya carport punya space sebabnya corner. Okay. Ini yang tuan puan dapat dengan rumah semidi Tiana di Elmina Garden ni. Untuk unit ni sahaja, one and only corner lot dekat dalam ni yang masih lagi available on the market. Okay. So jom kita dah tengok dah dia punya extra land, dan dia ada sliding door ke sebelah sana. So jomlah kita masuk ke dalam rumah untuk tengok dia punya size dimension dia. Okay, jom. So ini adalah living area untuk ground floor lah, untuk tingkat bawah. So dekat sini kita boleh memuatkan satu set sofa, okay, dan boleh muatkan lagi 2 lagi kerusi konsep minimalis tu yang single tu, 2 kerusi single lah untuk sofa, untuk menambahkan lagi
tempat duduk di living area. Okay. So macam kita tengok, dia dah ada dah wall TV kat sini. Dan owner dia menggunakan konsep yang lampu yang harmoni. Harmoni dan romantik, nampak tak? Macam lilin je. Okay. So, ini adalah living area dan ini adalah kawasan bagi dry kitchen. Untuk dry kitchen ni, mana letakkan island di bahagian tengah supaya ruang ni tak nampak terlalu luas. Itu sebabnya dia letak island, dan dia letak juga island yang berwarna hitam. Sebab biasanya warna hitam ni dia akan nampak space tu lebih kecil. So that's why dia letak warna hitam. Okay. So dah siap dah dengan kitchen cabinet untuk dry kitchen. Okay. So jom kita pergi ke wet kitchen. Okay, ini adalah ruangan bagi wet kitchen. Okay, macam ni kita nampaklah owner menggunakan Electrolux punya brand as a dia punya hooks and hobs tu. Okay, minta maaf kalau saya salah sebut. Okay, so dia pakai yang tu, dan ni dia punya dapur lah, dia punya stove. Okay, pun sama dia menggunakan Electrolux. Okay, straight table double top untuk kitchen sampai sini. Okay. So sebelah ni dah rumah orang. That's mean rumah ni dia tak ada pintu belakang. Dia ada pintu tepi yang belah sliding tadi. Macam yang saya mention tadi, Kiana dia declare sebagai banglo, tapi sebenarnya dia adalah semidi sebabnya belakang dengan belakang dia bertembung macam ni. So dia tak ada pintu belakang. Okay. Dan ini adalah bukan pintu belakang tapi pintu untuk ke ruangan laundry. Okay. Okay, so ini dia letakkan as a laundry punya area, dia punya washing machine, ataupun kalau ada pengering dryer tu pun dia letakkan dekat sini lah, kawasan ni. Okay, memang luas. Dan bersebelahan dengan kawasan laundry ni, kita akan jumpa dengan maid room. Okay. Ini adalah maid room. Okay, maid room ni agak besar kalau compare dengan rumah-rumah lain yang saya pernah buat video dekat dalam saya punya YouTube channel. Sebab biasanya memang sangat sempit. So untuk ruangan ni kita boleh letakkan satu single bed. Okay, dan kita boleh letakkan dia punya wardrobe. Dan still ada lagi space untuk maid ni bergerak lah. Dan ini pula dia punya bathroom untuk maid. Okey, jom kita tour ke bahagian depan balik. Okey, dia access guna pintu, daun pintu ni tau. Daun pintu macam ni. If needed, tuan puan boleh buka lah ni semua ni. Tolak je ke tepi pintu daun ni. Okey. Jom kita tengok dia punya guest room. Okey. Ini adalah guest room bagi rumah ni. Dekat tingkat bawah lah. Okay. So memang sangat besar. Pada saya, kita boleh muatkan queen bed. Lepas tu boleh letak lagi wardrobe 3 pintu tau. 3 hingga 4 pintu. So memang cukup besar pada saya untuk guest room. Sebab mostly kita jumpa guest room ni kecil je. So macam yang ni tak. Memang sangat besar. Sebab ni rumah ni dia lebar. Dia bukan panjang tapi dia lebar. Okay. So dalam bilik ni juga, macam saya mention tadi, setiap bilik dia ada ensuite bathroom. Okay. So, sini dia punya bathroom. Towel pun ada lagi. Itu pun saya pun rasa nak mandi. Okay, jom kita tengok dia punya powder room. Okay, ini adalah powder room. So dia tak ada
shower lah, dia cuma ada toilet sahaja. Dan rumah ni juga boleh diakses melalui pintu sini selain daripada pintu yang kita masuk tadi. So dia akan masuk sini dan dia keluar balik ke sini, ke ruangan courtyard. Tengah ni courtyard, so atas ni memang tak ada bumbung. Okay, that's why owner letakkan pokok besar dia dekat sini. Okay, jom kita naik ke tingkat atas. Okay, tangga ni dia menggunakan solid wood tau. So memang tebal. Biasanya kita jumpa dia pakai simen, lepas tu dia lapik dengan laminated floor ataupun SPC. So macam ni tak, dia menggunakan solid wood. Okay, so kita dah sampai dekat first floor. Okay, ni dia punya second living area. Okay, second living area ni dia ada sliding. Okay, ni sliding punya konsep. Okay, lepas tu dia boleh buka setiap daun pintu ni. So ada pencahayaan yang baiklah daripada luar jika tuan puan memerlukan pencahayaan. Sebab saya jumpa orang yang pelbagai jenis. Ada orang dia sukakan cahaya yang natural daripada luar, dan ada juga orang yang dia prefer menggunakan cahaya lampu sahaja. Bergantung kepada citarasa tuan puan sendiri. Jom kita masuk ke bilik yang pertama. Okey, ini adalah bilik yang pertama untuk tingkat atas. Pun sama, bilik ni boleh memuatkan queen bed dan boleh memuatkan wardrobe 3 hingga 4 pintu bergantung kepada keperluan tuan puan masing-masing. Ataupun boleh juga convert bilik ni sebagai bilik entertainment. Mungkin kita boleh letak movie dengan full sound system dekat sini. So kita boleh enjoy movie dengan keluarga. Dan ini adalah bathroom bagi bilik ni. So ini adalah bilik yang kedua. Okay, pun sama, kita boleh memuatkan queen ataupun king saya rasa, sebab bilik ni lagi besar daripada bilik yang pertama tadi. Okay, untuk bilik ni, dan kita boleh memuatkan wardrobe sehingga 3 pintu. Buktinya dekat sini, memang dah ada untuk 3 pintu. Okay, cumanya untuk bilik ni dia special case sikit, sebabnya dia punya bathroom dekat sini. So bathroom ni di share dengan orang luar lah, bukan dengan bilik lain tapi dengan orang luar. Let's say tuan puan berehat dekat second living area tadi, okay, so nak menggunakan toilet, dia akan share toilet bathroom yang ni. Cantik kan lampu ni? So boleh letak juga chandelier dekat sini, tapi saya rasa kurang sesuai sebab ni ada tangga dekat bawah. Okay, jom kita naik lagi ke bahagian atas. Okay, ini adalah ruangan courtyard di bahagian belakang rumah lah. Okay, so sebab saya dah tengok satu rumah tu dekat kawasan ni juga, if not my mistake, dia buat swimming pool dalam rumah. Saya tak pasti exactly location ni dekat mana, sama ada dekat kawasan laundry di bahagian bawah tadi ataupun di bahagian sini. Okay, jom kita masuk bilik yang ketiga. Okay, ini adalah bilik yang ketiga. Pun sama, boleh memuatkan
queen dan wardrobe 3 pintu. Okey. Untuk bathroom pula, bagi bilik ni adalah di bahagian sini. Dan ini adalah bilik yang terakhir yang sangat istimewa, okay, iaitu bilik master bedroom. Okay. Bilik master bedroom ni basically pada saya boleh memuatkan bukan king tetapi super king bed dekat sini. Sebabnya dia dah buat satu partition untuk wardrobe di bahagian sini. So kita tak mengganggu space di bahagian kiri ni. Bahagian kanan dia dah buat partition untuk wardrobe. So belah kiri ni memang totally hanya untuk katil sahaja. Okay. Macam biasa, ini adalah wardrobe yang owner tinggalkan. So, tuan-puan boleh gunakan sebaik yang mungkin lah. Macam kat sini, nampak dia ada, dia menggunakan sliding door. Okay. Basically, dia 6 pintu. Okay. Dan ini adalah bathroom bagi master bed. So, memang sangat luas. Dan ada bathtub. Okay, ada bathtub dan ada open space sikit untuk pengudaraan daripada luar. Dan dia asingkan juga antara toilet bowl di bahagian kanan dan shower area di bahagian kiri. Ni pun saya pun rasa macam santai sebab panas. So saya rasa macam okey lah, ada penerangan daripada luar. So saya rasa macam agak sejuk sikit. Okey, jom. Okey, so kita dah tour dah Tiana di Albina Garden The Night Alam. Okey, sebenarnya kita tengok memang dia agak berpusing sikit dia punya layout, tapi cantik sebabnya dia sangat lebar. Okey, sekiranya tuan-puan berminat dengan rumah dekat belakang saya ni, boleh contact saya dekat bawah. Dan sekiranya tuan-puan ada hartanah yang ingin dijual ataupun disewakan dan memerlukan bantuan ejen hartanah, pun boleh contact saya juga dekat bawah untuk saya bantu. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe saya punya channel supaya saya lebih bersemangat untuk buat video pada masa akan datang. Saya Saiful Sufian dari MN Associate Shah Alam. Have a good day. Assalamualaikum.